Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Jadi sebelum perkenalkan, nama saya Adila Apsari, kalian bisa manggil saya Dilhab. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata K-pop? Yap, K-pop merupakan industri musik Korea Selatan yang identik dengan grup yang beranggotakan banyak orang. Nah, K-pop sendiri ini sekarang tuh sudah menjadi hal yang banyak digemari oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia. Yang membuat K-pop cukup populer adalah karena musiknya yang upbeat dan dance-nya yang energik. Ngomong-ngomong musik nih ya, musik nih kan bisa buat naikin mood kalian. Jadi di sini Dilhab itu mau ngasih top 5 most K-pop songs yang insya Allah bakal nemenin hari-hari kalian di masa pandemi COVID-19 ini. So, langsung aja yang pertama. Yang pertama itu ada BTS dengan lagunya yang berjudul On. BTS atau Bangtan Soyeondan adalah sebuah boy group yang beranggotakan 7 orang di bawah naungan agensi Big Hit. Baru-baru ini BTS itu comeback dengan lagu barunya yang berjudul On. Lagu ini bermakna bahwa kita seharusnya tidak boleh takut dengan hal-hal yang kita takutkan, karena kita tuh harus tetap semangat walaupun nanti kita terjatuh. Kita harus memotivasi diri kita agar kita tetap semangat. Yang kedua ada Everglow dengan judul lagunya yaitu Dandan. Everglow merupakan girl group yang baru saja debut pada tahun 2019 lalu. Nah, walaupun baru 1 tahun melakukan debut nih ya, mereka udah beberapa kali comeback, salah satunya yaitu dengan judul Dandan ini. Lagu ini cukup populer karena lagunya easy listening. Dan makna dari lagu ini adalah tentang Everglow yang berhasil mengambil hati banyak orang dengan karyanya. Dan di dalam lagu ini juga tertera bahwa kalian tidak akan bisa melupakan karya-karya dari Everglow tersebut. Urutan ketiga ada Zico dengan Any Song. Where the goodie down day so. 뭐가 문제야 say something. 분위기가 겁나 싸해. Lagu Zico yang berjudul Any Song ini cukup populer, apalagi ketika lagunya ini masuk ke dunia pertiktokan dengan hashtag Any Song Challenge. Tapi semua orang sangat familiar kan dengan lagu ini. Nah, makna dari lagu ini sendiri adalah ketika semua orang sibuk dengan kesedihannya, maka kalian tuh harus mendengarkan musik, lalu menarilah. Karena dengan itu, kalian bisa sejenak melupakan kesedihan kalian itu. Di urutan keempat, ada girl group jebolan Produce 48, yaitu IZ*ONE, dengan judul lagu comeback mereka yang terbaru, yaitu Fiesta. Setelah sebelumnya mereka sukses dengan lagu mereka yang berjudul Latihan Rose dan juga Violeta, kini mereka juga sukses dengan lagu comeback mereka yang berjudul Fiesta. Lagu ini mengandung nuansa pesta yang artinya menceritakan tentang kesuksesan dengan hati mereka yang bergembira. Dan lagu ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi berbahagia, guys. Yang terakhir ada Itzy dengan Wannabe. Seperti yang kita ketahui, Itzy itu merupakan girl group di bawah naungan agensi besar yaitu JYP. Nah, karena mereka berada di naungan agensi yang besar, maka tidak heran bahwa mereka dapat populer dengan waktu yang sangat singkat. Tetapi pasti ada aja nih netizen-netizen yang nggak suka sama keberadaan Itzy dan mencari kesalahan-kesalahan dari Itzy. Nah, maka dari itu Itzy tuh mengeluarkan lagu ini yang merupakan lagu untuk menyindir para netizen nih yang nggak suka sama mereka. Di lagu ini bermakna bahwa walaupun mereka suka
melontarkan hujatan untuk mereka atau gak suka sama mereka, ya mereka tetap akan menjadi diri mereka sendiri. Nah, lagu ini cocok banget nih untuk kalian yang ngerasa gak puas dengan diri kalian sendiri. Maka kalian harus dengerin lagu ini and start to love yourself. Itu dia top 5 most popular K-pop song yang mungkin akan bisa menemani hari-hari kalian. Thank you for watching this video. Stay at home and see you next time.